teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain Sindo Life. Okay, teman-teman, jadi kita akan bermain lagi Sindo Life. Gue tahu ada update banyak banget ya. Pertama, ada Genkai baru, Genkai gila atau Bloodline baru. Bloodline yang sebenarnya gak selangka KG Specs, tapi se-OP KG Specs cuy kalau menurut gue ya. Karena gue udah liat Bang Festive nih. Bang Festive hari ini dia bakal upload Tengoku ya. Yaitu yang baru itu Tengoku, teman-teman. Mana Tengoku ya? Kita cari ya. Nah, ini nih Tengoku. Dia tuh 101/150. Gue belum nge-spin ya, karena ya nanti aja lah ya. Gue nungguin kode lagi karena gue gak yakin dapat sih dengan 266 spin ya. Si Bang Fesi hoki banget ya, heran gue. Dia tuh hoki tingkat tinggi jir, sumpah dia semua hampir dapat dah. Kayak dia yang belum dapat tinggal Diosenko dah. Gue bahkan gue masih banyak belum dapat tuh. Ashen gue belum dapat, Rikan gue belum dapat ya, Tengoku belum dapat juga tuh. Dia pakai Golden Byakugan tuh sekarang tuh, GG gak? Dan ini rencananya gue, teman-teman, di video kali ini gue pengen coba PvP sama Tengoku ya. Gue akan pakai semua legendary KG Specs gue, yaitu Diosenko dan Golden Byakugan akan gue gabungin ya. Ini kalau kalian lihat skill ya, ini skill yang V gue pakai untuk time stop. Karena ya gue butuh untuk ngedeketin dia. Ternyata gue baru tahu nih teman-teman. Ternyata yang area ini itu kalau kita gabungin sama Golden Byakugan itu dia yang skill terakhir ini yang 128 pumps ini ikutan cooldown ya. Kalau misalnya kita pakai time stop, jadi kayaknya akan gue ganti ke Joki Air Blast mungkin. Coba. Wup. Nah bisa kan? Baru abis itu kita giniin ya. Jeder, mampus kau, GGWP kayak gitu cara teman-teman ya. Sekarang gue pengen coba PvP walaupun gue ngelek-ngelek, teman-teman lihat-lihat ping gue. Aduh, ping gue 400. Coba apaan ini? Gimana cara kita PvP menang 800, 500 gitu kan? GG guys. Ya udah kita cobalah. Nah ini, sekarang kita mau PvP coy. Golden Byakugan dulu deh, Golden Byakugan dulu deh, Golden Byakugan melawan Tengoku ya. Kita buktikan ya mana yang GG teman-teman ya, antara legendary KG Specs yang 1/400 sama Tengoku yang 1/150 gitu. Oh ya, gue mulai bahas ke skill-skill yang gue pakai teman-teman ya. Kenapa gue pakai Rashomon? Karena kalau kalian lihat skill-skill Tengoku nanti kalian bakal sadar kalau itu semua kayaknya bisa diblok oleh Rashomon ya. Kalau menurut gue sih, karena hampir semuanya itu projectile teman-teman ya. Dan itu bahaya banget sumpah kalau kena, sakit parah apalagi yang kamehamehanya ya. Kamehameha, sorry salah lagi gue. Kamehamehanya itu gila banget sih. Makanya gue di sini pakai Rashomon. Lalu gue pakai yang apa kayak Dio Senko gitulah ya. Senjata Senko-Senkoan lah ya. Ability-nya Senko-Senkoan. Namanya apa sih sekarang? Aneh-aneh dah. Senko Storm. Sama yang terakhir apa tuh? Senko White Bomb kalau nggak salah. Nih, Senko Spirit Bomb ya. Wah, gigi itu. Lihat kan? Kita coba Golden Byakugan coy. Let's go coy. Penasaran gue apa? Siapa yang menang cuy? Komen di bawah, kita coba ya. Siapa yang menang antara Tengoku melawan Golden Byakugan? Oke, ready. Dah, let's go. Kita duel. Duel sama Festival ternyata bisa ya. Ah, tidak ibu. Kemana kau? Itu bahaya banget cuy. Rashomon. Oh, gila gue nge-lag cuy. Wait. Mana dia? Kamu ada Bang Festive? Itu dia. Oh, itu dia cuy yang berbahaya coy. Itu yang harus dihindarin ya. Ntar gue harus cari dia, gue harus stun dia. Stun. Oh my god, dia pakai skill apa itu? Kage Bunshin no Jutsu. Kena lu. Oh no. Mana tuh 128 pam gua kena coy. GG. Oh itu sakit banget, gila itu sakit banget coy. Sumpah itu sakit banget. Mati gua nih. Klik kanan cek. Waduh gak kena lagi. Wah, kena gak tuh skun. Oh my god. No. Sabar easy cakra. Mampus gua meninggal nih. Wah tidak. Ah itu lihat auto aim coy. Apaan itu woi, auto aim anjir. Pakai gue bilang gue butuh Rashomon. Gak bisa anjir, gak bisa. GG anjir. Gue bisa sampe ngebug masuk ke dalam sini guys, apa-apaan anjir. Sampe masuk tembok.
Ini gimana keluarnya anjir? GG apa enggak bisa keluar coy. GG anjir. GG banget anjir. Tengokku GG banget anjir, sumpah susah banget kalian teman-teman, gimana ya? Kita coba sekali lagi. Anjir, tengokku se-OP itu kok, padahal dia cuma 150 loh teman-teman. Ini 1 per 400 coy. Masa kalah sih? Lagi. Lucu nih. Let's go. Wah gila sih ini tengokku. Gak ngotak guys. Gimana ya? Dia cuma 150 coy. Cuman semua skillnya tuh jarak jauh. Udah gitu ada yang auto aim. Udah gitu gila sakit banget itu yang kamehameha warna kuning gak jelas itu. Anjir sakit banget buset. Oke dah yuk let's go. Tuh lihat. Skill apa itu guys? Itu auto aim jir. Kagebun Shino Jutsu. Wah, sini lo, ngadu lari kita sama Tengoku Rin. Shomon, gue ngeri dia pakai itu lagi anjir. Tuh kan, tiba-tiba datang dari samping. 128 pam, joke 128 pam. Mampus kau, yes. Lompat, gak kena, yes. Bullet, makan tuh apa tuh namanya, gue lupa. Aduh, gue nge-lag guys, gue nge-lag. 400 tinggal tidak. Sakit banget buset. Kena. Mantap jiwa. Rashomon. Mana Rashomon gua? Tidak. Gua keluar lagi anjir. Anjir gua mau keluar map lagi. Kocak gimana dah. Itu gerakan gila banget anjir. Gua sampai keluar map loh. Oh my god. Babang festif. Gua juga bisa coy. Kena lo. Mana dia? Oh my god, gue nge-lag banget, gila. 1000 ping gue tidak, gue ser... Ping gue tiba-tiba 1000. Lagi. Waduh, ping gue gak bener nih. Gimana nih ping gue nih, ada. Lagi. Duel festive. Let's go, ya. Let's go. Wah, ini masa kalah sih? Yang bener aja lah, anjir. Wah! Kok gak ketahan, coy? Oh my god. Oh my god, itu sakit banget, gila. Ah, 128 pam. Wah, gak kena dong ya. Aduh, gak kena coy. Oh, kena. Kena. Aduh, ngebug lagi. Gigi banget, anjir. Apa-apaan itu tengok kuren. Sakit banget guys, gila. Dio Senko. OP anjir, apa Tengoku? Lagi. Dio Senko ya, gue punya Dio Senko juga. Kita pakai Dio Senko, kita coba ya. Wah, ini gak bener nih. Gue punya time stop, apalagi yang bisa gue pakai. Terpaksa kayaknya gue mesti pakein deh. Nah ini nih ya, Inner Gate Spirit nih, ini mesti coy. Oh kita coba ya. Ini gue pakai Dio Senko, gak ada mode sama sekali coy. Kita gabungin sama 8 Inner Gates coy. Wah kan ngebug, lihat nge-lag banget gue, buset dah. Oke, let's go coy. Let's go. Ini bener-bener GG banget nih guys. GG banget nih, gue lari-lari udah cepet kilat coy. Kalau masih kalah malu-maluin anjir. Mati lu. Time stop. Wah kok gue gak bisa time stop anjir. Mana dia? Oh tidak. Kagebun Shino Jutsu. Distraction. Gue butuh klik kanan, Cek. Ah, tidak. Gue butuh klik kanan, Cek. Rashomon. Nah, kan Rashomon membantu gue kan sedikit kan? Cakra gue habis. Isi cakra dulu. Gak bisa, gak kena. Time stop, ih kena dong, time stop gue dong. Hero Dora, apa sih namanya itu, gue lupa. Night guy. Kena. Aduh, gigi cuy, aduh. Ampun. Rashomon. Rasa. Abis cakra gue, isi cakra dulu, abis. Isi cakra, oke. Wait.
Bam! No, gue masih kalah anjir. Sakit banget anjir, gak ngotak sih, gigi banget. Sisa berapa darah, Bes? 7 perak? 7 perak? Anjir, 7 perak, guys. Gila, ternyata Dio Tenko masih bisa hampir menang lah. Sekali lagi yuk. Sekali lagi gue gila, gigi banget. Ternyata GG cuy. Dio Tenko tuh ternyata GG ya. Kemarin gue salah pakainya. Ternyata Dio Tenko tuh GG. Duel Festi. Ini gigi banget sih. Sumpah gigi banget ternyata coy. Kali ini gue akan coba kalahin ya. Please kalah dong sekali dong. Apa nih Tenko Kuren? OP banget. Apa nih Tenko Kuren? Wah gue nge-lag. Gue nge-lag. Tidak. Wah Hirudora. Mana sih festif? Gue kira tuh festif anjir yang biru-biru. Siapa itu anjir? Time stop. Bam. Bam. Kabur. Nah, lu. Hil cakra. No! No, itu sakit banget. Wah. Ah, itu sakit banget gila kamehamehanya. Oh, sini dulu. Kena. Makan tuh. Time stop. Yes, time stop. Mana dia? Aduh. Belum mati. Itu kenapa gua nge-stun anjir? Ah. Oh, gua. Cedek, Hirudora. Bukan Edgai anjir, meninggal gua. GG banget anjir. Dia mati juga. Sama-sama mati anjir, kocak. Tapi terakhir kita masih bisa menang, iya, sama-sama mati. Enggak menang sih, draw. Draw. Gila GG banget teman-teman, tengok kuren teman-teman ya. Kalian lihat sendiri tadi apa skill-skillnya cuy. Dia kayak punya skill yang si Jubi ya. Yang kayak kalau Jubi kan bulutannya warna hitam tuh, tapi dia warna biru cuy. Sakitnya GG gila. Terus abis itu apalagi tuh, dia punya skill yang putih-putih gak jelas tuh, itu juga auto aim teman-teman. Lalu satu lagi skill yang kayak rasengan kayaknya, apa dia rasen suriken ras itu ya. Dadah showcase. Oh dia belum showcase ternyata. gue kira dia udah showcase dari teman-teman Tengoku ya. Jangan lupa nanti kalian nonton ke Bang Facebook teman-teman ya, dia akan showcase Tengoku Ren. GG sih. Oke, gue bantuin. Oke teman-teman, video kita cukup sampai sini aja. Jadi gimana menurut kalian, apakah Tengok Kuren sangat OP? Kalau menurut gue sih OP sih, bahkan hampir menyamai legendaris specs seperti Dio Tenko coy. Bayangin coy, menyamai Dio Tenko gitu ya. 1/400 itu langka banget loh teman, 1/400 itu dibanding 1/150 sama 1/400 itu jauh banget coy. Kok bisa se-OP ini gitu Tengoku ya? Gue pengen dapetin sih. Ini pasti enak banget kalau buat nge-troll teman-teman ya, GG sih. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.